kali ini saya lagi mau ngantar PCR-nya si Yusuf. Ini kita PCR-nya itu ada di daerah Homaci. Nah, habis dari Homaci kita langsung cari tempatnya itu. Katanya sih di gedung di apa? Di Guci 20, habis itu langsung bisa naik ke atas, tapi kok jadi bingung gitu. Dari mana? Jadi ini kita lagi nyari dulu sama Yusuf. Kebetulan Yusuf itu di tanggal 17 pagi dia lagi mau pulang ke Indonesia. Dan memang sekarang kan kalau mau keluar negeri atau keluar masuk itu harus butuh PCR. Nah, kebetulan di daerah Osaka ini yang paling murah itu di klinik ini gitu. Yang agak recommended itu di gedung ini. Karena memang teman-teman juga banyak yang PCR di sini. Itu doang. Kita nek nyari, nek nanyakan gitu apa kumaha. Ternyata kita salah Deguci ya, harusnya 26. Tapi biar nu nelpon awe besok. Bisa aya iya. Karena dia satu itu jasa full telepon ya. Ya emang gitu kumaha. Kan bukan lain salah kita. Salah itu orang dia ngasih tahu nak Deguci Niju. Nah pas kita ini ya, kita jadi kita cari Niju Roku Deguci. Niju Roku kan jadi yang kemarin alamat yang dikasih sama kliniknya itu Degucinya salah ya, jadi Deguci Niju Roku atau 26 itu. Kalau oke guys, ini kita udah nyampe di tempat birunya kecil letik tak sup. Kadi itu berarti sup agak sebelah itu. Benar pasti Niju Roku. Apa Niju Roku? Iya. Tak iya. Oh bisa tinan. Ini bedungnya nih. Ini ada di lantai 3. Langsung kita ke lantai 3 aja. Oh ini ya, bener neteng-teng kursi-rasi. Karena lama kita pakai ini aja. Oh, kak dia anggret. Ini ya E-Medical Irio. Oke, selesai. Cuma sih encrot doang kan? Cuma cucu-cucu doang. Padahal tanya di tempat kerjanya bisa sebenarnya. Kita pulang dulu. Guys, jadi oke teman-teman, jadi PCR-nya ini udah selesai. Jadi ternyata cuma gitu doang sih, cuma pakai air lidu, cet. Habis itu selesai dan nanti hasilnya itu dikirim lewat email. Jadi lewat email kemungkinan besok pagi apa besok siang udah bisa dikirim kayaknya ke email si Yusuf. Habis itu kita print sendiri dan langsung bawa. Oke. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya mau PCR, yang masih bingung yang mau pulang ke Indonesia atau kemana, boleh sih bisa rekomendasikan untuk PCR di situ. Pertama,
memang di situ murah. Dan teman-teman saya juga banyak yang PCR di situ. Nanti okay, bagi yang teman-teman yang mau, teman-teman bisa kontak nomornya, nanti saya masukin di deskripsi nomor HP-nya sama alamatnya juga. Tapi kadang alamatnya itu bisa berubah-ubah ya, tergantung pihak kliniknya mau PCR-nya di mana, nanti dikasih alamatnya biasanya. Gitu sih. Oke, sampai di sini videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.